Ayo kita tes ride Ducati Monster 795. Kita tes ride-nya short test ride aja ya. Duduk di atas Monster 795 ini jelas sangatlah nyaman. Kaki saya mungkin kalau kelihatan ini benar-benar napak banget ya. Kebetulan adik punya bison di rumah dan bawahnya sih mirip-mirip ya, mirip kayak bison gitu. Tankinya juga lebar, mirip. Oke, kita langsung aja ya. Mesin Itali 2 silinder L. Seperti yang saya bilang tadi, bawa Monster ini sangat nyaman banget. Jadi kelihatan dilihat dari ini, posisi lengan juga berasa sangat enak. Lalu badan udah pasti nggak bengkok ya, karena ini motor naked. Ini spionnya nggak tahu kenapa nih spionnya ya.
testimoni setelah mencoba Ducati Monster ini adalah motornya enak dikendarai, walaupun nyobanya nggak lebih dari 10 menit ya, enak banget. Terus handlingnya juga mantap banget, lalu posisi kaki juga enak, seperti saya bilang tadi bisa menapak dengan sempurna. Terus seat high-nya, ketinggian jok juga oke, nggak tinggi. Lalu tampilannya udah pasti gahar banget ya, buatan Itali pula, jadi kalau dari gengsi dapet lah. Oke, minusnya mungkin tadi saya nggak begitu berasa, tapi seharusnya kalau kita riding naik motor ini dengan celana pendek, panas dari mesin ke sini, larinya ke sini. Itu saja sih sepertinya untuk minusnya Ducati Monster ini. Terus enaknya dia juga, ini motor masih menggunakan pendingin udara, jadi kemungkinan untuk overheat sangat kecil. We'll be right back.